Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Pak Jokowi di proyek Formula E Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Nah, kunjungan ini adalah kunjungan perdana Pak Jokowi meninjau proyek Formula E. Dan di sana disambut oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Nah, pertemuan antara Jokowi dan Anies ini, banyak pihak yang memberikan penafsiran bahwa ini adalah salah satu bentuk kebersamaan pemimpin negara kita, pemimpin bangsa, di mana kedua-duanya punya basis massa yang cukup banyak, teman-teman. Dan ini bisa menyatukan kedua belah pihak pendukung, teman-teman, diharapkan seperti itu. Karena Pak Jokowi dan Pak Anies sebenarnya tidak ada masalah. Nah, ini adalah hal yang positif menurut saya. Dan sebelumnya kita juga melihat teman-teman pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Kemarin, dalam kunjungannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini membeli belangkon, teman-teman. Belangkon adalah uh, penutup kepala dan ini kelihatannya kompak. Ini menunjukkan bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak ada masalah. Kemudian kemarin Pak Jokowi juga berkunjung di Jawa Tengah di Brebes di sebuah pasar di sana bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau saya melihat ini semua teman-teman bahwa Pak Jokowi mencoba untuk menjalin komunikasi hubungan yang baik antar tiga kandidat calon presiden yang sama-sama punya peluang yang luar biasa karena elektabilitas cukup tinggi antara Pak Prabowo, kemudian Ganjar, Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Jokowi mencoba untuk menjalin komunikasi dengan baik antara tiga tokoh ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan, karena kemungkinan teman-teman kalau ini uh, punya peluang untuk maju di 2024, maka tiga di antara satu ini akan menjadi presiden Republik Indonesia. <guruh> karena itu, Pak Jokowi menjalin komunikasi yang baik mulai saat ini, teman-teman, dan ini cukup bagus dalam rangka untuk mempersatukan antar semua. Pendukung antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, juga Pak Ganjar. Nah, kemudian teman-teman, ketika Pak Jokowi sama Pak Anies ini mengunjungi di sirkuit Formula E, ada beberapa tanggapan yang positif. Namun, juga ada pendapat yang positif, kemudian juga pendapat yang agaknya kurang nyaman, teman-teman, yaitu pendapat dari PDIP DKI Jakarta. Lalu, apa teman-teman pendapat dari PDIP melihat kebersamaan Pak Anies sama Pak Jokowi? Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Reaksi PDIP DKI lihat kebersamaan Jokowi-Anies di Sirkuit Formula E. Presiden Jokowi meninjau langsung proses pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Kehadiran Jokowi yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dinilai sebuah dukungan penuh atas penyelenggaraan ini. Jadi, kehadiran Pak Jokowi ke sirkuit Formula E adalah bentuk dukungan presiden terhadap program Pak Anies, yaitu Formula E. Terkait momen itu, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuta menilai kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi pembangunan sirkuit Formula E sifatnya formalitas peninjauan yang dilakukan oleh kepala negara. Yaitu kewajiban presiden karena masalah ini sudah sangat menyita perhatian. Jelas kata-kata Pak Jokowi, "Tidak ada yang memuji, datar-datar saja, saya baca di media." Kata Gilbert saat dihubungi kumparan, Selasa, 26 April 2022. Gilbert meminta kunjungan Jokowi, "Jangan ditafsirkan, menjadi bentuk dukungan." Ia tidak ingin Jokowi ikut disalahkan jika nantinya ajang Formula E gagal digelar. Apalagi menurutnya, pengerjaan Formula E ini bermasalah secara anggaran dan mendapat perhatian dari KPK, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait hal tersebut. Proses di KPK juga masih dalam tahap penyelidikan. Wajar, kepala negara datang karena Formula E menyangkut asing. Formalitas itu juga jangan ditafsirkan, berlebihan. Nanti kalau gagal dianggap presiden sudah mendukung, lalu ikut menanggung," ujar anggota Komisi B DPRD DKI itu. Meski demikian, Gilbert menegaskan kedatangan Jokowi kemarin tidak akan membuat hak interpelasi dibatalkan. "Seperti yang direncanakan, kita jadwalkan paripurna interpelasi ini masih menunggu selesai Idul Fitri agar lebih yakin anggota tidak ada yang cuti," pungkas Gilbert. Sebelumnya, Jokowi hadir meninjau sirkuit Formula E bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam tinjauannya, Jokowi berharap agar Formula E dapat digelar pada 4 Juni mendatang. "Saya berharap bulan Juni nanti kita sudah bisa menyaksikan balapan mobil listrik di sirkuit Formula E di Ancol," kata Jokowi dikutip dari unggahan Instagram @jokowi, Selasa, 26 April 2022. Itu teman-teman pandangan dari PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuta katanya kehadiran Jokowi di sana mengunjungi Formula E itu hanya formalitas sebagai kepala negara katanya sebagai formalitas. Nah kalau saya berpendapat teman-teman ini bukan formalitas, ini adalah kunjungan yang dilakukan presiden terhadap uh, proyek yang dalam hari ini adalah proyek DKI Jakarta. Proyek Pemprov DKI Jakarta, nah kalau ini sudah proyek pemerintah daerah, maka Pak Jokowi tentu harus membackup kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk dukungan. Dukungannya adalah, Pak Jokowi hari ini mendatangi sirkuit Formula E. Ini adalah bentuk dukungan. Nah, kalau pihak PDIP mengatakan ini bukan dukungan Pak Jokowi, justru saya malah melihat ini dukungan Pak Jokowi karena ini menyangkut ajang internasional. Bukan hanya membawa nama baik DKI tetapi juga membawa nama baik Indonesia. Karena ini gelaran internasional, teman-teman. Jadi, kalau PDIP melihat ini bukan dukungan dari Pak Jokowi salah. Sebagai kepala negara, tentu harus mendukung kegiatan dari semua program dari masing-masing pemerintah daerah. Karena ini tugas dari presiden mendukung setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena program ini tentu akan juga akan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terutama ini DKI Jakarta, teman-teman. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, presiden tentunya harus mendukung dan ini positif, teman-teman. Nah, kalau kemarin di Mandalika Pak Jokowi hadir di sana dan beliau menonton bahkan juga mendukung kegiatan tersebut. Nah, sekarang gantian ketika Jakarta menggelar acara Formula E, tentu Pak Jokowi juga harus mendukung kegiatan tersebut. Karena beliau adalah sebagai kepala negara, tentu mendukung kegiatan tersebut. Nah, beda teman-teman pandangan yang disampaikan oleh PDIP katanya itu formalitas, bukan berarti Pak Jokowi mendukung. Nah, bagaimana kalau nanti gagal Formula E? Jadi, apa yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuta ini adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi seolah-olah nanti formula E gagal. Nah, justru sebagai anggota DPR harusnya mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kenapa? Karena, Karena Gilbet Simanjuta adalah anggota eh, DPRD DKI Jakarta yang tentunya harus bermitra dengan pemerintah. Apalagi dia sudah ngomong, teman-teman, bahwa kehadiran Pak Jokowi di sirkuit Ancol kemarin itu adalah bukan berarti akan membatalkan terkait hak interpelasi. Hak interpelasi anggota DPR akan tetap dilanjutkan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Jadi, kalimat yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuta ini akan terus melakukan hak interpelasi, walaupun ini banyak penolakan dari partai-partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta. Jadi, dua yang mendukung, teman-teman karena memang ini yang diusulkan oleh dua orang ini, dua pihak ini teman-teman, bukan dua orang, dua pihak ini, yaitu PSI dan PDI. PSI dan PDI ini e, mengusulkan hak interpelasi, walaupun e, lima fraksi dari DPRD DKI Jakarta itu menolak terkait hak interpelasi. Di antaranya adalah Demokrat, Gerindra, PKS, Golkar. Ini menolak hak interpelasi yang diusulkan oleh PDI dan oleh PSI, tetapi walaupun demikian, teman-teman, pihak PDI tetap maju. Teman-teman <laughs> akan menggelar hak interpelasi setelah Lebaran. Jadi, itu teman-teman yang menjadi perhatian kita semua terkait kebersamaan dari Pak Jokowi sama Pak Anies Baswedan di sirkuit Formula E, dan ini saya pikir bentuk dukungan karena keberhasilan Formula E itu tidak hanya membawa nama baik Jakarta tetapi juga membawa nama baik Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah tepat mengunjungi sirkuit eh, Ancol dalam rangka untuk mendukung kegiatan Formula E yang nanti akan digelar pada 4 Juni 2022. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.